bedanya beban dan biaya. Nah, buat teman-teman, saya melihat masih banyak sekali orang yang kebingungan perbedaan antara beban dan biaya atau perbedaan biaya dengan beban ya. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa jurusan manajemen akuntansi ya. Kadang ada yang tidak bisa membedakan antara beban dan biaya. Misalnya biaya hidup, beban hidup. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perbedaan antara beban dan biaya. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk dunia manajemen itu akan diajarkan bagaimana cara menganalisa sebuah perusahaan. Tentunya salah satunya adalah pengeluaran ya. Nah, di dalam pengeluaran itu ada namanya penyusutan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan menemukan adanya biaya dan beban ya. Sebenarnya dua hal tersebut itu mirip sama aja bahkan dikategorikan karena sama-sama pengeluaran. Cuman bedanya kalau biaya itu satu kali. Kalau beban itu rutin, artinya berkali-kali. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika saya memiliki suatu bisnis, katakanlah bisnis online ya, dan saya harus membeli sebuah transportasi untuk mobilitas ya. Misalnya saya membeli sebuah sepeda motor. Nah, sepeda motor ini dikatakan biaya ya, karena satu kali beli. Nah, untuk menjalankan atau untuk melakukan suatu aksi, nah motor ini bisa jalan itu harus menggunakan bensin. Ada juga biaya servis. Misalnya ganti oli atau pajak dan lain-lain ya. Nah, ini dinamakan beban karena rutin. Misalnya bensin, servis, ganti oli, pajak, atau misalkan ada kerusakan dan lain sebagainya. Itu dinamakan beban yang terus berulang-ulang. Bensin kan nggak bisa beli satu kali terus selamanya. Enggak, karena tiap hari harus isi bensin. Nah, itu namakan beban ya. Jadi kalau biaya cukup satu kali saja. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini mungkin sudah tahu ya bedanya beban sama biaya. Seperti itu.